hukumnya, carilah malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 10 malam akhir Ramadan adalah merupakan di antara malam-malam yang penuh dengan keberkatan dan kelebihan yang tertentu. Pada 10 malam yang terakhir inilah terdapat malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar yang begitu istimewa sekali fadilahnya. Dan amalan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ia juga merupakan malam yang amat ditunggu-tunggu oleh mereka yang menginginkannya, karena ia hanya berlaku pada satu malam saja sepanjang setahun. Maka beruntunglah siapa yang memperolehinya, dan rugilah siapa yang melepaskannya. Berbagai hikmah daripada anugerah malam Qadar ini kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman. Mengetahui kelemahan umat Islam akhir zaman ini dalam beribadah, maka dianugerahkan satu peluang di mana ibadah yang dilakukan pada malam itu digandakan kebaikannya atau pahalanya sehingga 1000 bulan. Bermakna sekiranya kita dapat melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan di 10 akhir Ramadan, kita akan berpeluang mendapatkan malam Qadar ini akan menjadikan kita seolah-olah beramal ibadah selama 1000 bulan, yaitu kalau dihitungkan dengan tahun sekitar 83 tahun 4 bulan. Menjadikan kita seolah-olahnya menghabiskan seluruh hidup kita dalam usia itu sentiasa beribadah kepada Allah. Muslimin yang berada di rahmati Allah sekalian, selain kelebihan bermalam pada malam Lailatul Qadar juga memperjelaskan segala urusan hidup manusia dengan penuh hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 6. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Fiha yuqra'u kullu amrin hakim. Amru min 'ibadina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu was-samiul 'alim." Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berkah, karena sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Padanya dijelaskan tiap-tiap perkara yang mengandung hikmah serta tetap akan berlaku, yaitu perkara-perkara dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidang Jumat yang sama-sama mencari keridhaan Allah, persoalan timbul di sini ialah bagaimanakah cara untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggariskan beberapa langkah kepada umatnya agar berusaha sedaya upaya mendapatkan Lailatul Qadar ini. Menurut Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan." Yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 terakhir di bulan Ramadan, baginda menghidupkan malam itu dengan amal ibadah, mengejutkan dan mengajak keluarganya bangun beribadah bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dan uzrah daripada istri-istrinya. Orang yang beribadah pada 10 malam yang terakhir
berdasarkan pada hadis-hadis sahih. Walau bagaimanapun umat Islam dituntut melakukan ibadah sepanjang malam di bulan Ramadan dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan segala dosa di samping berdoa untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, mendapatkan rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, kesehatan yang baik, karena pada malam Lailatul Qadar itu dia tidak untuk Allah menerima setiap doa hamba-Nya. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru sekali lagi agar para jemaah sekalian memperkemaskan lagi amal ibadah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjaran di bulan Ramadan yang mulia ini, yang masih terberbakti 5-6 hari lagi. Perkara-perkara berikut perlu diambil kira ketika melakukan ibadah. Pertama, menghayati malam terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah penuh khusyuk dan penuh penghayatan. Yang kedua, meninggalkan sementara keseronokan dunia dengan beriktikaf di masjid-masjid sambil beribadah sepuas-puasnya. Yang ketiga, beriman dan yakin bahwa malam Qadar itu adalah benar dan dituntut menghayatinya dengan amal ibadah. Yang keempat, amal ibadah itu dikerjakan karena Allah semata-mata dengan mengharapkan rahmat-Nya dan keridhaan-Nya. Adalah diharapkan sebelum daripada kita beramal ibadah di malam Qadar, hendaklah kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha, dan terus beristiqomah, tetap teguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah mastaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesungguhnya yang orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetapkan pendirian, maka tidaklah mereka akan rasa takut dan tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga, tetap kekalah mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Sidang jumlah yang berbahagia, perlu diingatkan juga, janganlah menjadi manusia yang rugi apabila berlalunya bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah ketika menginjak anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga yang kedua, beliau mengucapkan pula amin. Dan ketika naik pada anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Para sahabat yang menyaksikan merasa heran, kenapa beliau mengucapkan amin ketika itu, padahal beliau tidak berdoa. Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Tuhan mengucapkan amin ketika itu? Beliau lalu menjawab, wahai sahabatku, malaikat Jibril datang ketika itu dan berkata, kecewa dan merugilah orang yang bila namamu Muhammad disebut dan dia tidak mengucapkan sholawat atasmu. Yang kedua, maka ketika itu aku mengucapkan amin. Kemudian malaikat berkata lagi, kecewa dan merugilah orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak dapat masuk surga. Lalu aku mengucapkan amin. Kemudian katanya lagi,
kecewa dan rugilah orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Kemudian aku mengucapkan amin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang timur yang berbahagia, maka supaya kita tidak termasuk orang yang rugi sempena bulan Ramadan ini, kita biasakan apabila disebut nama Rasulullah SAW, kita bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baiklah kepada ibu bapa untuk mencari keridhoannya supaya kita masuk ke dalam surga dengan keridhoan Allah. Karena hadis menyatakan keridhoan Allah bergantung kepada keridhoan ibu bapa. Dan perbanyakkanlah istighfar dan bertobat di bulan Ramadan ini supaya terampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najah.